Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gesok. Hari ini di hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 kita mau menginfokan untuk barang yang ready stock di hari Sabtu ini. Hari Sabtu, Minggu, Senin udah kurban banyak man. Senin udah mulai kurban ya. Jadi libur panjang. Tadi di jalan oke dari Padalarang ke Bandung lumayan padat merayap. Jadi udah banyak yang dari luar kota buat liburan di Bandung. Oke. Sekarang kita mau infokan untuk barang yang ready stock di hari ini. Seperti biasa, jangan lupa buat yang baru bergabung, silahkan ditekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan info yang terbaru tentang masuk barang maupun promo-promo. Seperti kemarin ada promo, nah jadi jangan sampai ketinggalan di klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa ditekan tombol like, jadi biar video ini semakin berkembang. Jadi gunanya tombol like itu biar videonya semakin menyebar luas. Nah, kemarin juga ada yang sampai ke luar negeri, alhamdulillah, terima kasih banyak yang udah nonton. Oke, assalamualaikum. Jadi seperti biasa, untuk di video awal kita perkenalan dulu nih. Jadi untuk Gesok ini lokasinya ada di lantai 2 tuh. Nah, kalau untuk lantai 1 ini masih tetap bagian komputer sama laptop. Di bagian bawah ini udah mulai ke lantai yang jual handphone-handphone, HP-HP ya. Nah, di sini banyak service center yang jual kamera juga ada. Nah, ini toko kita. Ada di lantai 2 blok F08 sama blok F09. Nah, buat yang mau servis laptop juga nah. Di sini ada nih servisnya. Jual beli laptop. Nah, untuk Gesok ada di pas pisan patokannya depan eskalator. Nah, untuk game yang udah buka pre-order di situ ada kelihatan ada Astrobot. Nah, ada juga Concord. Itu udah mulai buka pre-order. Dan untuk buat kawan-kawan yang mau beli PS5 nih sebelum transaksi bisa juga nyobain testernya. Nah, di sini ada testernya. Di dalamnya ada game Gran Turismo, ada FC24, ada Tekken 8, ada Street Fighter sama ada Prince of Persia. Nah, yang mau nyobain juga Logitech G29. Nah, Logitech juga lagi promo nih dari harga 6 jutaan jadi cuman 3 jutaan. Mau diedit ya kawan. Nah, ini empat harganya dari harga 6 jutaan jadi cuman 4299. Nah, cok yang mau pre-order Astrobot mangga silahkan. Bisa transfer, nomor rekeningnya ada di deskripsi. Nomor rekeningnya nanti tinggal WA aja. Nomor teleponnya ada di deskripsi. Sekarang harga game mid year 50% 1 sampai 30 Juni 2024. Nah, ini juga game Astrobot nih. Rilisnya tanggal 6 September 2024. Dan ini untuk yang nungguin game Concord. Rilisnya tanggal 23 bulan 8 2024. Nah, udah bisa pre-order di Gesok BC ini. Nah, sekarang temanya Astrobot. Kita mulai dari bagian depan dulu nih. Di sini ada headset tak buat PS4. Nah, ini juga tuh yang lagi nyari vertical stand buat PS5. Ah, di sini juga ada multifungsional game storage tower. Nah, ini untuk nyimpen headset, DualSense sama kaset juga bisa lah. Nah, ini 3D Pulse headset juga ready stock tuh. Garansi resmi 1 tahun. Nah, ini PS5 Slim. PS5 Slim memori lebih besar ya dibanding yang Fat. Kalau yang Fat masih 825 GB, ini udah 1 TB. Kita punya ada yang Slim Polos, ada juga yang Slim Genshin Impact. Nah, di sini juga ready WD Black yang 1 TB. Nah, game-game juga ini sebagian. Ini charging ada dari HyperX, garansinya 2 tahun tuh. Ah, ini yang Fat masih ready stock ya. Fat Digital Bundling Spider-Man. Nah, G29 dah ya tah. G29 setir, PS3 bisa buat PS3, PS4, PS5. Ada shifternya juga sama ada G923 sama G29. Nah, untuk di bagian Nintendo alhamdulillah lagi komplit ta. Ada yang merah, ada yang biru, ada yang biru merah. Pro controller juga ada, nanti di depan ada wheel kit juga ada tuh. Omelette Gaming Switch Pro Joypad controller juga ada tuh. Nah, ini game-gamenya nih sebagian kayak ada Euden Chronicle.
Rogali juga lagi promo nih. Switch LED juga ada. Dan yang mau nyobain ROG Ally, ROG Ally ini. Ini kita ada Gemna. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Ini game Forza Horizon nanti bisa dicobain ya. Tuh. Jadi sebelum yang mau beli ROG mau nyobain dulu gamenya, lihat grafiknya, bisa langsung ke GESOK BC ini. Oke, untuk bagian dalam ya, bagian dalam, ayo Baraya GESOK, Cianjur, Subang, Ciwidey, Karawang, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Irian, Lombok, Bali, Mangga merapat ke GESOK BC Bandung, Subang, Mangga, Pangalengan, Cianjur. Nah, di sini aneka macam aksesoris buat Nintendo Switch tuh. Nah, ini 12 in 1 sport kit buat main game Switch Sport. Nah, Joy-Con juga di GESOK ada garansinya 1 tahun untuk terbaru. Nah, di sini juga ada Guild Kit Dock Station. Dia support sama Steam Deck, ROG Ally, Switch sama Switch OLED. Charging buat Joy-Con juga ready itu. Ini wadah buat kaset Nintendo. Jadi biar nggak bawa covernya, tinggal masukin aja ke sini. Nah, ini aneka macam pouch atau dompet yang buat Nintendo Switch. Untuk bagian di aksesoris per PSA, nah di sini ada Platinum Century Bag. Jadi Platinum Century Bag ini tas atau kayak covernya. Ini bahannya keras nih, jadi aman. Bahannya keras. Ini bisa nyimpan headset, 2 stick sama konsolnya. Ini untuk PS5 yang tipe fat. Nah, kalau ini cover untuk PS5 yang slim. Masangnya gampang kalau yang slim mah. Tinggal dicetretin aja, cetrek-cetrek. Nah, bahasa Sunda mah dicetrekkeun. Ini gampang, ini yang resmi harganya Rp999.000. Nah, di sini juga ada tuh Control Freak, harganya Rp100.000. ini pelindung buat sticknya. Nah, untuk stick aneka warna kita udah ready stock, garansinya 1 tahun, spare partnya gratis ke GESOK. Kayak drifting, tombolnya nggak jalan atau gerak sendiri ya drifting lah, bawa aja ke GESOK cabang mana aja, di garansi gratis selama 1 tahun. Ini stick yang lagi dicari tah, stick PS4 yang original resmi ya, seperti ini tah, garansinya resmi Sony Indonesia. Chargingnya tadi udah ada. Ini stick Lucky Fox yang murah meriah, Rp349.000, garansi 1 tahun, tukar baru langsung. Nah, ini stick PS5 tuh ada tuh, stick Lucky Fox, wah, 6 pisan ya. Stick Xbox ada tuh, USB Type-C ada, cooling, nah buat PS5 Fat ada, 3D Pulse Wireless Headset juga ada, cooling fan buat Fat. Nah, bisa nyimpan kaset buat gantungin headset sama langsung ngecas sama sticknya. Ini juga ready stock. Untuk di bagian depan kita ada FGT Light. Nah, ini kursinya untuk pasang G29. Ini belum termasuk ya. Ini belum termasuk, ini cuma contoh gambarnya aja. Modenya bisa seperti ini. Nah, setirnya sebelah sini. Di sini ada G29 sama G923. Nah, kalau ini untuk Xbox. Nah, ini untuk setir-setir Nintendo One. Nah, itu tas buat Nintendo tuh yang gede. Juga ada setir omelet. Juga yang paling ditunggu ini game PS4 nih, PS4 murah meriah tak. Tuh ada yang slim, ada yang fat, pro, yang standar sama pro spesial juga ada. Tuh PSP, PS Vita juga ada. Tuh tas buat PS5 ada. Cooling charging dock juga ada tuh. Di sini Razer Edge juga ada, lagi di promo tuh. Xbox Series S tuh lagi ada tuh. PS5 Slim, Ronin. Nah, ini Pulse Explore Wireless Earbud juga ada. Nah, ini aneka macam SSD. Soalnya gamenya rata-rata serem, gede-gede, jadi dibutuhkan sekali SSD tambahan. Nah, ini banyak tuh variasinya. Nah, ini untuk multifungsional cooling charging dock. Nah, coba kita lihat dari dekat untuk PS4 Pre-Own yang special edition. Ish. Kita buka dulu ya. Tuh guys, tinggal ada yang pro. Nah, ini pro. Ini yang special edition, edisi Kingdom Hearts. Nah, ini PS4 Fat Time. PS4 Fat Time. Alah. Wih, mantap nih ya. Tinggal
Ini PS4 Fat yang special edition. Edisi Black Ops. Tuh. Mantap ya, Bos. Nih, limited edition ya. Coba kita lihat tipenya ya. Di sini CU lah, sih. Bentar. Oh, CUH12008B. Aduh, mendingan ruwi kieu. Nah. Oh, ya, siapa yang mau ini silahkan WA aja, nomornya ada di deskripsi. Jangan sampai kehabisan nih. Nanti kita bikin videonya. Kalau barangnya belum dijual, kita bikin videonya. Tutorial cara pakai PS4 Fat ini. Sip lah. Ini orang beresin lagi. Ya, jangan lupa buat temen-temen silahkan ditekan tombol subscribe-nya atau tombol like. Di komen juga boleh, mangga silaturahmi yang dari kota mana aja. Yang udah dukung channel ini dari awal sampai sekarang, terima kasih banyak. Udah terus nge-support channel ini sampai sekarang subscribernya ada 5.000. Kita OTW ke 6.000 dulu lah. Mudah-mudahan secepatnya bisa jadi 10.000, cita-cita mah pengen jadi 10.000 subscriber. Ih, bangga, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Dan untuk ini, untuk bagian game yang ready untuk PS5 tuh. COD-an ada, Last of Us 1 yang kedua ada, God of War Horizon tuh, GTA, Spider-Man tuh. Ada yang Miles Morales yang kedua. Nah, seperti ini tak urutan sama berarti. Nah, kalau yang Ultimate mah ada Spider-Man yang remaster. Jadi ini tinggal di-download aja. Kalau yang ini mah Miles Morales aja. Stellar Blade juga ada tuh. Resident Evil ada. The Crew, Prince of Persia. Nah, ini Just Dance 2024. Yang baru ada Street Fighter, Lord Fallen. Sip. Nah. Game yang ready bagian Nintendo Switch tuh. Ada Zelda seperti biasa yang bestseller, ada Hogwarts, One to Switch, Minecraft, Pikachu juga ready. FC24 tuh lagi promo. Silahkan, NBA. Sony Color juga ready. Nah, untuk yang secondnya hari ini mah baru ini. Nah, ini untuk terakhir bagian kaset untuk di PS4. Nah, RDR tuh ada tuh. RDR 1 sama RDR 2 di sebelah sini. Ghost of Tsushima, Assassin, Spider-Man versi PS4 juga ada. Nah, Minecraft. So, Lego-legoan ini game pre-on. Untuk hari ini aja. Oh, PS5 mah tuh kemarin kan di video terakhir kosong, sekarang banyak lagi, siap mangga silakan, siap diborong. Ini ada game baru ya yang masuk di hari ini. Mario paling mahalnya 720. Kalau edisi Pokemon mah ada sampai 1 juta juga. Game-game pre-on nih yang masuk di hari ini. 60, Monster Hunter Rise. Personal 5 Striker. Personal 5 Striker. Monster Hunter Rise. Mario Odyssey. Bisa 1-2 player. Ih, FIFA 2 tilu. Mbappe sekarang pindah ke Madrid. Aya game langka kan, Den? Naruto Storm. Eden ya? Eden Chronicles. Oh, di Nintendo. Di Hanap nanya. Lagi Cars. Murah 180. Bisa dapat game PS4. Kenon yuk. Persona Royal. Royal. Oh, ini mah Persona ya. Strike sama Royal. Report itu mau masuk hari ini. Ah, ini tuh display Nintendo One, kita udah siap menghadapi libur panjang. Libur panjang lumayan sampai Senin. Iya. Aya nu anyar teh ieu tah. Oh, ya. Just Dance mah hanya downloadnya. Digital. Tidak, bukan fisik. Keterangannya di mana sih? Oh, dapat bonusnya. Ini teks tuh Prince of Persia Bayonetta.
Oh iya, kemarin ada yang nanya Naruto tuh. Naruto sekarang masuk. Oh iya, makanya mah coy, si tuh. Megami Tensei. Naruto lah. Tuh Crash Bandicoot. Bandicoot. Eh, nah iya mah Kakarot. Ayah tulisan Sep plus a new power awakens. Awakens. Tuh, Hogwarts Legacy itu ada tuh. Hogwarts Legacy, Minecraft, Witcher lah. Udah lama gak masuk Witcher, sekarang masuk. Witcher Nintendo tuh beda covernya juga. Witcher Nintendo mah badak. Nah, ini MotoGP tak kemarin yang nanya nunggu-nungguin tuh. MotoGP 2024 buat Nintendo, tak ada. Ayo MotoGP yang PS 4. Siapa yang MotoGP yang PS 4 keluar tuh? MotoGP yang PS 4. Oh, berarti PS5. PS5 Nintendo. Pantesan tidak masuk. Ini buat Nintendo. Ini untuk PS5. Tuh. Sebentar. Day One Edition. Ini apa tuh? Include MotoGP 24 Nolan Helmet Liveris sama Test Switch MotoGP 2024. Ini 20GB mintanya, 1-2 player, bahasanya Inggris, tradisional Chinese, subtitle, region 3, elas region 3 bos. Tuh, masuk hanya 5, mangga, yang sampai kebasian Hot Wheels tuh UFC. Nah ini Meta Quest tuh, yang nanyain Meta Quest, kita juga udah masuk lagi, Meta Quest 2 sama Meta Quest 3. Nanti untuk harga terbaru, di WA aja. WA Talk aja. Coba. Tak nah, iya tanu harga terbaru nama. Ini harga terbaru Meta Quest 2. Ya Meta Quest 3. Nah, bedanya misalkan ada beda, misalkan di sini kok harganya segitu. Dari segi garansi, soalnya Meta Quest ini belum ada service center dan jarang ada yang kasih garansi, rata-rata biasanya 1 hari atau 1 mingguan. Nah, itu game-game yang masuk hari ini. Nah, ini non ya. MotoGP. Oh ini mah Steelcase Persona. Oh iya ta, Shin Megami Tensei. Pengen se Shin Megami Tensei. Tuh blur ta ini. Ini jadi kalau yang baru masuk itu suka ada bonus hadiahnya. Nah ini hadiahnya tuh lumayan tuh, Shin Megami Tensei US. Shin Megami Tensei. Oh yang PS5 juga sama dapat bonus. Nah tuh ada bonusnya Day One Edition lah. Tak stok kaset gitu tuh banyak tuh. Nah ini ada Ayudan Chronicle jarang masuk nih, mumpung ada stoknya silahkan tuh region 3 tuh. Ayudan buat PS5 sama di PS4 mah nggak ada. Cuman Ayudan tuh kita Mario Paper tuh ada tuh, Mario Paper sama Ayudan untuk Nintendo Switch tuh emang nggak tuh komplit nih. PS4, Nintendo, ROG, semuanya udah ready stock. Oke guys, cukup sekian dulu. Jangan lupa ya, dipijit tombol subscribe-nya. Kebetulan hari ini tuh lagi rame banget dari pagi. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan atau kehabisan ya untuk posisi barangnya. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.